fly.
Return home. Thank you.
down. Return home. Stop return home. Tidak direkam tadi. Kita mencapai 4000 tadi. 3800.
return home. Sambung lagi. Apa saja ini? Apa kerja buat ni? Apa saja ini? Aduh. Lampunya pun tak nampak. Letak remote ni tinggi sikit supaya mudah nanti dia dapat. Ha tu dia dapat dia. Ya tu dia. Gua nampak.
return home. Sikit lagi. Stop, return home. Pagi, jom kita berdansa. Oh, kejap, ada kekurangan di sini. Update aku punya lah lama. Kita melihat trafik di Kuala Lumpur. Bagaimana hari ini? Apa khabar semua rakan-rakan, sihat tak semua? Kita pagi ni buat live DJI Mini 2. Harap live berjalan lancar. Ya, kita tengok orang mengopi. Selalu saya mengopi di sana tu. Malam hari Sabtu. Wah, di sana ada apa tu merah-merah tu yang kita lihat? Apa itu merah-merah? Saya punya screen ada problem. Oh, lampu memanggil. Ini tempat orang makan. Maximum flight altitude reached. Maximum flight altitude reached. Balakan lupa racing. Kita mengekalkan ketinggian 120. Selamat.
cari kita terbang SJRC sini. Wah, apa nih? DJI makin teruk signal nih. Lepas update, kau buat apa nih DJI? Riai setting ku lari. Aduh. Golmel. Kejap. Assalamualaikum. Sini semua tanah perkuburan nih. Al-Fatihah pada semua. Suasana jalan raya di Kuala Lumpur lah. Wah, ini semua lari dekat 100 ke atas ni. Laju-laju semua. Kita melihat kawan kita ada kat situ. Jalan lah, saya jalan teruskan misi lah. Ini dulu ni kamu tempat kampung Banjar ni. Sudah jadi kondo. Tenang lah, semua sudah tidur ni. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Okay, satu bateri sudah. Kita to home. Go home. Kita pulang.
transmitter dia 500 miliwatt ataupun 1 miliwatt 1000 miliwatt. SGRC transmitter dia 250 miliwatt kecil. SGRC version 1 tengah diusahakan diperbaiki. Bolehlah sambil-sambil melihat pemandangan di Kuala Lumpur. Saya tak bawa monitor hari ni untuk melihat saya punya live nanti masa saya balas lah. Itu like, share. Live ini bermanfaat, tak ada makna pun. Saja ni main-main untuk hobi terbang DJI. Okey, sudah 1000 meter, boleh kita terbang rendah. Drone ada sana. Okey. Barat. Angin kuat ni atas ni, 45 darjah ni corner. Angin kuat atas ni. Kita sambung dengan tangan ya. Landing. Sambut dengan tangan dia. Okey, selamat. Buka bateri yang ke
Okey, bateri yang kedua kita akan buat ambil laluan SGRV yang tadi. Kalau nak tengok perbandingannya tadi, laluan SGRV yang bateri nombor 2 yang boleh mencapai 3.8% meter. Okey. Yang sudah ada 11. The home point has been updated. Please check it on the map. Kita boleh take off. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Masa kita pergi ejarsi metrik laluan, ada ramai yang ingin tahu tu dijalan sampai berapa. Selagi kita boleh nampak, itulah jauh dia, tidak ada lebih tak ada kurang. Tapi kurang adventure ni kalau DJI ni. Sebab semuanya sudah pasti bisa, boleh buat. Pasal dia punya wifi modulnya Broadcom Snapdragon, itu yang dia jauh tu terbaik lah dia punya modul dia. Bukan antena je, modul dia. Sampai 29 30. Paras yang selamat ni penerbangan. Kita ambil satu, 18. Okey. Siarannya masih mantap begini. Perjalanan masih jauh lagi.
Pasar Tan Long pun teringat. Banyak merah-merah jalan dah sudah Pasar Tan Long. Mau masuk ke Si Fa Choy dan baru Cina nanti. Sampai berdekatan dengan si rampai ni. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Go home. Battery tak cukup. Angin kuat kot ke atas. Jam berapa sekarang ni? Jam pukul 3 pagi. 3 pagi waktu Malaysia. Belanja. Pemandangan di Kuala Lumpur. Angin kuat. Okey. Nyengat dengan kita punya drone ni. Sengat. Ini rumah semua ni. Dan bawah tu danau. Tasik. Di tepi ni ada pasar larut malam. Dipanggil Uptown. Ya, itu dia. Yang lampu tu putih ni. Banyak orang berniaga di sini ni. Kawasan penduduk semua. Danau kota dia panggil. Ya gitu. M3 Mall. Ini M3 Mall. Mungkin kita guna sport mode tu yang dia cepat panas bateri mungkin. Sebab DJI dia punya bateri ada sensor 39 darjah Celsius sejuk ni. Kalau dia terlalu panas dia akan ditutup. Kalau pakai bateri lithium ion macam pokok elektrik tu, kalau dia panas, terlebih panas dan panas,
dia akan terputus dia punya bekalan pak kuasa tu. Itu bahaya tu. Tu yang banyak sekarang DJI guna bekal Lipo Polymer. Ya, kadang-kadang dia hamil. Bateri hamil. Sudah mendekat. Kita boleh lagi cancel ni. Kita, oh, guna SIM mode. Okey, kita cancel. Kita take over flight. Kita memandu. Terbang rendah. Kita aturkan kita punya ketinggian kepada 120. Langsung terprogram di drone kita. Ada bateri 40%. Di sini bagus, ketinggian boleh lagi rendah sampai 60 selamat. Kawasan berdekatan perumahan kita ni. Ya gitu. Apalah, kita tukar bateri. Kita balik dulu tukar bateri. Okey, kita dah nampak. Kita ni drone. Landingkan dia. Landing. Okey, dalam selamat landing. Kita buat penukaran bateri nombor 3.
GPS-nya dulu. Tadi dah melihat. The home point has been updated. Please check it on the map. Okay, kita take off. Take off. JRC. Rasanya kita tak boleh lama ni teman. Ada satu yang tak kena di dalam perut kita ni. Aduh, sakit perut ni teman. Aduh. Bagaimana ya kalau pilot kalau sakit perut? Balak ni. Danau LB.
Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Go home. Kita ikut je lah pulang. Tapi dia makin berkurang kan lah. Intervensi tinggi ke apa ni? Mari kita tengok transmitter. Sekarang sudah pakai 5.8 ni. Okey teman-teman, sampai sini saja kah. Ini drone ni dah selamat sampai ni. Keadaannya agak selamat. Tak terbang rendah. Cuci mata dulu. Ni saya rasanya nak berkemas ni. Sambil dia pulang ni, saya nak berkemas. Mau menyimpan STRC. Mau buka-buka semua. Kenapa asap sana tu? Ada kebakaran ni. Wow. Ada mungkin ada kebakaran ni bangunan ni. Ada asap. Ya betul. Arah sana. Wah, kita buat kemas-kemas dulu, nak simpan barang.
dia sendiri. Landing. Oh, dah sampai dah. Kita kemas dulu barang. Okey, sampai sini saja. Kita punya live. Assalamualaikum. Jumpa-jumpa lagi. Bye.